istimewanya Madinah ini dikenali sebagai tempat nakhlah, iaitu pokok kurma. Sebab itu Nabi duduk daripada Mekah. Mekah tak terkenal dengan tanaman-tanaman kurma. Dan Nabi sampai ke Madinah, Madinah subhanallah kaya dengan hasil-hasil tanaman kurma. Bahkan Masjid Nabawi itu sendiri tapaknya adalah tapak pengiringan kurma-kurma. Tapi kan ini macamnya kebun kurma. Kita nak cari kebun kurma, coklat kurma, cari kismis kurma. Apa semua ada kaitan dengan kurma. Cuma kurma kambing, kurma ayam.